Okey, baik, Bernama Radio, sesin berita bisnes pilihan anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan anda juga boleh follow kami di laman Sawang Facebook, Twitter dan juga Instagram dengan kata carian yang Bernama Radio. Baik, untuk waktu ini Zone Community kita nak bawakan topiknya adalah potensi bidang kimpalan. Kalau kita lihat ya, peluang pekerjaan lebih meluas dan tidak terhad dalam industri pembinaan saja, ia juga dilihat sebagai faktor menjadi pilihan ramai golongan muda. Dan kerjaya jurukimpal ini mempunyai permintaan yang sangat tinggi dalam industri kerana gaji yang ditawarkan juga tinggi dalam pelbagai jenis industri masa kini, di mana industri kimpalan juga sentiasa menawarkan peluang pekerjaan yang konsisten kerana bidang ini boleh dikatakan fleksibel walaupun mereka menukar ini kepada industri lain. Jadi potensi bidang kimpalan, tajuk yang kita akan angkat untuk segmen Grad TVET hari ini, dan kita akan bersama dengan alumni TVET Mara yang telah berjaya membina kerjaya sebagai pemilik syarikat dan juga pengarah BME Logistik Sdn Bhd dalam kimpalan. Dan nanti kita akan bersama dengan Encik Ahmad Zuraidi bin Hamzah, di mana beliau sebenarnya merupakan alumni IKM Lumut dalam bidang kimpalan. Bila kita bercakap mengenai dunia bidang kimpalan ini, okey, kita dah dapat pun Encik Ahmad Zuraidi di talian untuk waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik Ahmad Zuraidi, terima kasih kerana sudi bersama kami menerusi program Grad TVET hari ini. Oh, terima kasih juga kerana jemput saya. Okey. Rasa terharu pula. Okey, Cik Zuraidi, sebelum kita pergi lebih jauh untuk kupas topik mengenai potensi bidang kimpalan ini, boleh tak Cik Zuraidi kongsikan sedikit kenangan ataupun imbas kembali cerita-cerita zaman sekolah menengah, yang mana, macam mana Cik Zuraidi boleh tahu mengenai bidang kimpalan ketika itu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pendengar radio bernama yang saudara. Pertama, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada bernama radio yang sudi jemput saya. Dan tidak juga lupa kepada tidak lupa saya kepada pihak Mara yang memilih saya lah untuk saudara petang ni. Nama saya Zuraidi Hamzah dari pengarah BME Logistik Sdn Bhd, yang mana core business syarikat saya ini ialah dalam bidang marine industry, iaitu membina dan baik pulih kapal. Berbalik pada soalan tadi kan, semasa saya di sekolah menengah kan, biasalah zaman tak fikir masa depan masa tu kan. Saya tertarik pula tengok tepi-tepi jalan tu ada orang welding kan, keluar api kan, keluar api tu besi tu bercantum. Jadi saya semangat ingin tahu apa tu dia orang buat ni kan, lebih kurang. Lepas tu saya cuma nampak kimpalan ni cuma orang buat rumah, geris pagar lah, gate apa semua, welding kereta lah kan. Dulu kereta pakai welding kan, sekarang tak lagi kan. Jadi saya jadi ni apa tu, tertarik lah kan. Tertarik lah apa benda lah, ingin tahu kan. Rupanya bila saya dah masuk IKM ni, baru saya tahu benda ni sebenarnya jangkaan saya salah. Besar skop kimpalan ni rupanya. Sampai hari ni belajar tak habis. Itu je buku dia ada jilid 1, 2 sampai 5. Boleh saya kupaskan nanti lah. Okey, itu antara permulaan lah kisah ketika di zaman sekolah. Encik Zuraidi rasa macam takjub ya bila tengok ada orang kerja di tepi jalan, tiba-tiba tengok logam itu boleh bercantum, dan itu menjadikan tanda tanya untuk Encik Zuraidi dan memilih bidang kimpalan untuk menyambung pengajian. Jadi selepas tamat persekolahan, bagaimana Encik Zuraidi boleh termasuk ke dalam IKM? Memang minta untuk masuk IKM ataupun bagaimana? Sebenarnya rela lah, rela. Pernah dengar ada ayat rela dalam tu. macam pendedahan tu memang dah diada lah. Saya tu dari seni perusahaan kan. Kat sekolah ada, cikgu pun ada bagi tahu lah. Kan, dia aim dia saya tu dah jadi bahan aim dia lah. Kalau kamu tak minat dengan apa akademik, kalau dia cakap ayat kasar sikit lah. You cannot go kata kan. Tak boleh dalam akademik ni, you kena pilih kemahiran lah. Saya nampak kamu berpotensi lah untuk kerja-kerja seni ni kan. Saya kata kan.
Lagi satu, saya, kawan-kawan saya yang mana yang tempoh bidang ni, saya tengok balik kampung raya-raya pun kan, dia orang ada masa depan juga. Ada kerjaya juga. Balik zaman tu pakai RZ, ada yang pakai kereta buruk pun dah kerokit dah kan. Ya, janji ada kereta ya. Timbulah minat untuk pergi ke arah teknikal ni ya, kemahiran ni kan. Kita tahu lah kemampuan kita dalam segi akademik ni tak apa, tak boleh pergi jauh. Cikgu dah cakap macam tu. Kita guna pakai juga nasihat cikgu ni lah kan. Jadi saya ambil keputusan untuk masuk teknikal sekolah, tak kisahlah LP ke IKM ke teknik sebelum kan lah. Alhamdulillah lah. Mohon-mohon dapat. Terpilih lah. Dapat tu lah. Rezeki saya, alhamdulillah, syukur lah. Saya tak tahu kalau saya tak masuk AKM, tak tahulah siapa saya sekarang ni. Tak tahulah. Ya, Cik Zuhairi kena berterima kasih juga kepada guru tu lah, memberikan semangat lah. Walaupun agak kasar ya ayat yang diberikan ketika itu, tapi ia sedikit sebanyak memberikan impak juga pada Encik Zuhairi untuk memilih bidang kemahiran selepas tamat pengajian sekolah menengah. Jadi Encik, difahamkan Encik Zuhairi pergi ke IKM Lumut Perak ya? Ya, IKM Lumut. Kena memang dimasukkan ke situ ataupun bidang kimpalan hanya ada di IKM Lumut saja? Di Malaysia, tak silap saya lah, saya tak tahu dia punya ni, tapi yang di IKM Lumut memang ada bidang kimpalan. Dekat situ ada macam lanjutan, dekat situ special sikit, dekat ni sebab dia ada basic, dia ada intermediate, dia ada advance lanjutan kat situ. Jadi kebetulan saya pula orang Manjung, jadi saya pilih untuk saya orang Perak, boleh ke cakap Perak sikit? Saya ni flat yang utara, kadang Perak sikit lah nak kontrol. Kita campur-campur sikit lah Encik Zuhairi, boleh? Jadi pendengar kita faham apa yang kita sampaikan. Okey. Kadang pekat juga Perak saya ni. Okey. Kita teruskan Encik Zuhairi. Bagaimana boleh masuk IKM Perak tu? Apa pengalaman Encik Zuhairi di sana? Saya mohon jalan tu adalah pilihan pertama, pilihan kedua, tempat pertama, tempat kedua lah. Tapi saya memang dekat IKM Lumut Perak ni lah kan. Pilihan kedua tak silap saya utara, Sungai Petani rasanya. Lepas tu, tapi terpilih lah rezeki saya, mungkin luck saya ikut orang kan. Dapatlah dekat dengan kampung. Dekat dengan kampung. Habis belajar, kalau tak ada kelas, boleh balik rumah. Itu kelebihannya lah. Hari minggu saya ada buat part time, tolong bapak pergi kebun. Itu sikit sebanyak dapat jugalah bantu. Dapatlah bantu orang tua pula kecil manis. Itulah. Nampak tak? Apa tanggungjawab seorang anak itu juga ya. Kita kena utamakan jugalah di samping akademik seorang individu tu. Okey, tadi Cik Zuhairi kata bidang kimpalan ni sangat luas, sangat banyak ya Cik Zuhairi. Jadi mungkin Cik Zuhairi boleh kongsikan apa itu bidang kimpalan dan bahagian mana yang Cik Zuhairi lebih ke arah? Tapi saya katakan tadi, bidang kimpalan ni sangat luas. Kalau kita silver scope, kita belajar masa kat ITM dulu pun, dia 70% ialah praktikal, amali. 30% dia teori. Dekat teori tu, dia ada macam-macam. Dia ada welding thermology, dia ada metallurgy, dia ada simple, welding process, welding position, welding procedure, NDT, weld defect, WPT, WPS dan lain-lain banyak aja. Nak kita 2-3 tahun tak habis. Saya sampai sekarang ni, kalau saya cerita sampai hari ni, saya dalam proses belajar. Kadang-kadang sampai sekarang ni saya terjumpa lagi benda-benda baru. Baru tahu hari ni. Mana pun di luar tak boleh habis. Kan? Ada je benda baru yang kita dapat belajar dalam kimpalan ni. Itu saya berani cakap, benda ni sangat luas. Sangat luas dan juga ilmu nak timpa tu memang takkan habis lah macam Cik. Ilmu ni takkan habis. Dia kata sampai sekarang ya, masih lagi menuntut ilmu. Bila Cik Zuhairi tamat pengajian? Saya tamat pengajian pada 1989. 20 tahun lebih pun. Ketika itu ya Cik Zuhairi, adakah bagaimana sistem IKM itu sendiri? Adakah berbeza nak dibandingkan dengan sekarang? Sistemnya mungkin ada berbeza sikit lah. Sekarang dah diploma, masa zaman saya sikit. Tapi masa saya dia punya on practical, saya kata hands on. Kan? Macam dipaksa buat, boleh tak boleh kau kena buat lah sampai jadi. Itu perbezaan. Zaman-zaman dulu tahulah dia punya orientasi pun boleh tahan juga kan. Tengok cikgu pun takut kan.
Kan? Jadi terpaksa dan kendak diri sendiri kan, layan je lah kan. Selama 2 tahun. Tahan je lah. Sepanjang 2 tahun tu demi ilmu, belajar je lah. Jadi selepas tamat pengajian pula bagaimana Encik Zuraidi? Adakah memang terus masuk ke dalam industri ataupun ada buat kerja-kerja lain juga? Okey, habis belajar lah, graduate lah kiranya kan. Habis-habis biasalah, lepak kampung kerja, cuti 2-3 bulan lah. Kena bulan kedua, bulan ketiga tu boring lah kan. Mak bikin, beletik, popeng kan, babah banyak. Mula-mula nak langkah kaki lah ingat kan. Lepas tu kebetulan nak kawan ajar, kawan-kawan yang kata, jom kita cari kerja kan. Kita pun, saya pilih utara lah masa tu. Saya pilih utara, berantau ke Pulau Pinang. Cari kerja 2-3 tempat apa semua kan. Alhamdulillah lah, rezeki ada satu tempat tu buat kerja-kerja ferry je apa. Dekat Dermaga sana, Bakril pun ada kan. Teruk rasanya kan. Baru tahu cari makan ni susah. Ya, bukan mudah ya sebenarnya. Main api ya, kerja welding main api. Apa tu dah. Ni kebetulan pula bila apa tu. Dalam masa yang sama pula ada kawan pula kat Ipoh pula telefon. Kata, cuba kilang aku ada kekosongan apa semua kan. Saya upgrade sikit lah dari general worker angkat besi itu. Saya dapat jadi maintenance technician lah dekat Ipoh Brecon kan. Dekat Brecon tu, saya tak lama sangat. Dalam saya kerja dalam 6 bulan, 7 bulan pula dapat pula panggilan daripada Mara lah. Dan panggilan lah ada kekosongan dekat Manjung ni. Kekosongan kerja industri perkapalan. Rezeki tu Encik Zuraidi. Rezeki bermula. Memang saya minat kat Manjung ni, kat Lumok ni, kapal banyak ni. Kat kampung sendiri, saya pun minat dengan kapal ni kan. Memang cita-cita dulu nak bawa kapal. Tapi belajar tak tinggi ni kan. Orang macam saya ni, terkena-kena dengan kapal ni pun sudah seronok dah. Punya interview fail lah juga. Sebab test welding kan. Saya pun tak ada perdedahan dengan praktikal. Yang test sangat dahsyat juga. Macam tu kan, positif yang saya tak buat, best buat kan. Lepas tu nak jadi rezeki kan, mungkin dia orang kesian kat saya, Tuhan bantu saya, luck saya pun, saya dapat kerja tu. Bila saya dapat kerja tu, saya serius masa tu. Mesti dah fikir masa depan nak kahwin lah. Dah ada duit boleh kahwin dah time tu Encik Zuraidi. Dah ada duit time tu, dah boleh kahwin lah. Duit tu. Duit tak ada lagi. Belum lagi. Baru nak kerja. Gaji pun 400 je. Tapi saya bekerja, saya ada kesedaran masa tu. Kesedaran masa depan tu, saya cepat. Saya promote. Masa baku yang kat sini, kira-kiranya, saya melobi diri saya. Saya promote diri saya. Saya work hard. Kerja rajin lah. Overtime ni. Pantang apa lah memang. Dalam masa yang singkat, dalam masa saya ingat 5 tahun lah, pada usia dalam tak sampai 30 saya dah dilantik jadi supervisor tu. Satu pencapaian juga lah ketika itu. Pencapaian saya cepat lah kan. Lepas tu saya dengan syarikat tu dekat Manju tu saya lama juga. Saya lah sampai 20 tahun lah. Daripada saya general worker, last posisi saya pernah duduk apa tu production manager, operation manager. Lah saya nak dilantik sebagai apa tu general manager. Jadi beban saya sangat Tinggi lah masa tu kan. Rasa tak baloi lah, mampu ke tak mampu kan. Tapi masa saya jadi manager kan, kebetulan saya dah masuk office. Pendedahan kepada management, pengurusan ni dah ada kat saya. Saya kata why not kan. Kita kayakan orang pun, kita cuba nasib diri sendiri. Mana nak tahu untung sabut timbul untuk batu tenggelam kan. Betul. Saya pun try biasalah jatuh bangun bisnes ni kan. Mula-mula memang tergolek juga kan. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang, nanti macam nak bangga diri pula. Sekarang ni saya ada 80 pekerja lah. Sekarang ni tak lah, sekarang 60 je. PKP yang pasal saya ni kan. Tinggal 60 yang kontrak tak pasal diberhentikan. Memang pemenang staff saya ada 60 orang ke 80 orang ikut projek lah kan. Dan kita punya target pendapatan tu ke, dapatlah achieve target dah kan. Ada masa dapat, ada masa tak dapat. Setakat ni okeylah, mampu bayar gaji lah. Sekarang ni macam tu ni. Perjalanan tu bukan mudah ya Encik Zuraidi. Daripada awal selepas tamat pengajian, banyak pekerjaan yang Encik Zuraidi lakukan. Daripada pergi kapal sini, melangkah pergi tempat sana pula, berbeza-beza tempat. Jadi kita lihat memang banyaklah pengalaman yang Encik Zuraidi ambil sehinggalah dapat membuka perniagaan sendiri. Bukan mudah kan. Saya ringkaskan cerita lah. Kalau ikut pernah menangis lah kan. Pernah makan Maggi apa tu satu keping
kucing tu potong 2-3 lah kan, 3-4 kali makan untuk bungkus lah. Bukan kategori daripada orang senang lah, bukan senang lah. Tapi sekarang ni apa pencapaian yang Cik Zuraidi ada sekarang memang patut dibanggakan dan boleh jadi inspirasi kepada semua pendengar Bernama Radio dan juga masyarakat yang melihat yang berada di sekeliling Cik Zuraidi. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kami menerusi Zone Community hari ini, kita bersama dengan Cik Ahmad Zuraidi bin Hamzah yang merupakan pengarah BME Logistics Sdn Bhd dan beliau juga merupakan alumni IKM Lumut dalam bidang kimpalanan. Dan kita nak mengangkat topiknya adalah potensi bidang kimpalan, di mana Cik Zuraidi ni juga merupakan pelajar IKM dan beliau belajar mengenai bidang kimpalan dan sekarang ni beliau sudah ada perniagaan beliau sendiri. Cik Zuraidi, kita nak tahulah lebih lanjut mengenai perniagaan Cik Zuraidi. Pada tahun bila ya mulakan perniagaan itu? 2008 tuan. 2008. Ah, 2008. Kebetulan kami pun masa tu zaman macam gawat-gawat lah. 2008-2010 ni kami lama dah buat GSS. Volunteer scheme ni kan, sebab industri marine zaman tu berapa tak bercantik kan. Lepas tu kita dah tak ada overtime apa, dengan kita pekerja akan dikurangkan. Jadi saya macam, saya pun dah bercita-cita nak buka sendiri. Jadi saya WSS ni, saya volunteer masuk nama saya sendiri untuk diberhentikan. Sebab saya nak nak mulakan hidup baru lah. Saya ada cadang untuk keluar daripada kepompong kesusahan. Saya dah jenuh lah dengan susahan ni kat Perak ni. Saya dah bangli lah dengan susahan ni. Saya rasa tak nak susah lagi lah. Saya nak try and error lah, membina hidup baru lah. Apa yang membuatkan Cik Zuraidi rasa nak berubah tu? Rasa macam terdedik, aku tak boleh lagi duduk di kelompok ini. Aku perlu berubah dan buat perniagaan dan sehingga berjaya hari ini. Saya nak kata terpaksa, saya tahu lah dalam kehidupan saya zaman tu, saya rasa kan saya tak ada yang ada orang ada. Jadi kadang-kadang isteri pun main peranan penting juga kan. Kadang-kadang kita tengok jiran-jiran kita tukar kereta, tukar perabot apa semua kan. Kita nak layan isteri pun kita tak mampu juga lah dengan faktor ekonomi kita. Dan satu hari pernah ditegur lah oleh isteri kan, kenapa abang selesa dengan susah? Tapi saya macam touching lah ayat ni. Saya macam sedih-sedih sikit lah kan. Sebab kata kan, kenapa selesa kita selesa susah? Abang tak nak berubah. Sorry lah, saya macam touching sikit lah. Tak apa, Cik Zuraidi. Teruskan. Ya, lepas-lepas ni saya jadi macam apa, mengimbau kembali kan, saya rasa macam berada zaman tu. Pernah satu ketika apa tu, anak susu habis pun tak mampu nak beli kan. Tapi okay, bagi saya masa sikit untuk kudang. Tapi ketika itu memang kita lihat memang Cik Zuraidi dalam keadaan yang susah. Tapi sekarang ni apa pencapaian yang Cik Zuraidi ada sekarang ni memang kita lihat sangat positif dan sebenarnya memberi inspirasi kepada banyak sangat orang. Dan sebenarnya orang di sekeliling Cik Zuraidi sangat berbanggalah dengan apa yang Cik Zuraidi ada sekarang ni dan diharap sikit sebanyak dapatlah membantu mereka. Baik Cik Zuraidi, sudah sedikit ni kembali okey? Okey. Okey, ada sedikit apa tu, bukan motivasi lah, macam semangat, kata-kata semangat lah kepada generasi muda lah kan. Kita kena serius, kena fokus, kena work hard. Sebab apa, yang bulat takkan datang bergolek, yang tipis takkan datang melayang. Kalau tak dipecahkan ruyung, takkan dapat sagunya. Tapi alang-alang kita nak seluk kasam biar sampai ke pangkalangan. Semangat itu sahaja nasihat penting dari saya lah. Saya rasa boleh jadi. Semangat tu yang kita nak sebenarnya. Kita harap bolehlah membuka sikit mata masyarakat dan memberi motivasi lah kepada semua pendengar Bernama Radio. Okey, Zuraidi, kita nak tahu lebih lanjut mengenai perniagaan Cik Zuraidi. Tadi Cik Zuraidi ada kongsikan sudah ada berapa cawangan untuk tahun ini? Kita okey, kita ada satu cawangan, dua cawangan lah. Ofis kita di Setiawan dan kita punya foundry di kawasan industri yang Manjung. Tapi kita ada buat kerja di KK, ni Kota Kinabalu dan juga di Kuantan. Sebab bisnes saya berkaitan dengan
TLDM. Kita ialah kerja baik pulih kapal TLDM dan berbenda kapal baru. Tapi kapal baru kita buat dekat area Lubuk lah dengan Boyston. Tapi kalau untuk ship repair, kita akan buat baiki kapal di rata-rata lah. Kadang-kadang di Kedah pun ada, selagi ada yacht di Malaysia ni kan. Biasa kita akan involve lah. Based on sebuah harga. Kita masuk sebuah harga, bila kita menang sebuah harga, kita akan terpilih lah untuk. Pernah kita menang sebuah harga di Somalia. Lepas tu pun Somalia juga. Jadi kita lihat syarikat Cik Zurairi sekarang memang semakin berkembang dan sudah banyak juga dia pelajar-pelajar, mungkin ramai pekerja-pekerja Cik Zurairi yang Cik Zurairi sudah bantu mereka dalam bidang kimpalan ini sendiri. Ya, betul. Kebanyakan tu daripada, saya ambil daripada TVET ni jugalah. Kebanyakan ada bukan yang budak politeknik, budak IKM, ILT, budak kemahiran lah. Sebab untuk kerja saya kemahiran kan, teknikal, mekanikal. Jadi saya terpaksa ambil daripada daripada IKM, daripada khusus teknikal ni juga. Kecuali daripada office management, memang kita ambil budak kayu lah. Jadi Encik Zurairi memang memberi peluang dan juga ruang lah kepada pelajar-pelajar dari MARA khususnya yang berkemahiran ini untuk bekerja dengan syarikat Encik Zurairi ya. Ya, saya rasa terhutang budi dengan MARA. Tak ada MARA siapalah saya sekarang ni. Saya beranggapan tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat saya cari ilmu. Jadi saya memang bagi peluang kepada mereka untuk mencuba. Kebanyakan saya punya incas-incas teknikal kat sini semua dari bekas-bekas UTEC. Kalau kita boleh, kalau Encik Zurairi boleh kongsikan, ketika di IKM dahulu ada tak modul perniagaan ataupun memang belajar perniagaan secara sendiri? Okey, di IKM ada pendedahan satu subjek. Satu subjek pendedahan kepada perniagaan, dia panggil keusahawanan kan. Dekat situ ada, tak silap saya, tiga modul lah, marketing, account dan satu lagi apa, present product lah. Jadi masa tu saya tak nampak lagi kan, tapi saya involve lah dengan saya terpilih lah. Selepas kita nak habis practical, dia bagi kita masa berapa 3 bulan tak silap saya untuk debrief dalam bidang perniagaan ni lagi, pendedahan kepada perniagaan ni. Subjek yang sedia ada tiap-tiap minggu ada dua kali lah. Kan, belajar account, belajar ni. Tapi tak detail sangat lah, secara basic sahaja. Secara basic lah. Tapi saya nampak macam boleh membantu juga lah. Dan memang dah dapat pendedahan lah dari IKM dan itu yang membuatkan Encik Zurairi beranilah untuk masuk ke dunia perniagaan selepas bekerja dari banyak-banyak syarikat. Akhirnya buat decide untuk bekerja sendiri dan buka perniagaan sendiri. Jadi Encik Zurairi kan dalam sepanjang tempoh buat perniagaan ni, kita tahu pasti ada jatuh bangun dia. Pernah tak sekali antara cabarannya apa ya dalam dunia perniagaan ini sendiri, Cik Zurairi? Okey, seperti saya cerita tadi, saya bekerja dengan apa kerajaan kan. Bila saya bekerja dengan kerajaan ni, dia ada pasang surutnya kan, seperti air laut ni. Kita hidup ni teroda, kadang-kadang kita duduk atas, kadang-kadang duduk bawah kan. Oleh kerana kita buat dengan kerajaan ni, dia ada belanjawan dah setahun. Saya buat kerja dengan Kementerian Pertahanan. Dia punya bajet ikut menteri lah. Menteri tu bagi banyak, maknanya kami kosi lah kecil besar. Bila dia bagi bajet tu kecil, maknanya kontraktor dekat Manjung, dekat satu Malaysia ni, memang dah ribu-ribu yang berpotensi yang lebih hebat daripada kami. Jadi kami terpaksa bersaing dengan kompetitor kami. Mana kata satu kek yang kecil itu, kami terpaksa share the cake. Jadi dapatlah sikit. Tapi alhamdulillah saya ada PSN khusus jugalah. Antara saya macam mana dia punya action plan, macam mana to rescue. Jadi saya ambil tindakan drastik yang mana saya tak boleh harap pada industri marine sepenuhnya. Saya beralih arah sikitlah, pergi ke kolej-kolej, PNB, wali, kilang ayam lah, kilang gandum lah, saya langgar semua kilang lah. Ada kat situ pun ada kerja communication, kerja universiti, kerja ULT kat situ. Jadi saya sementara ekonomi nak pulih masa tu, saya beralih arah lah ke tempat lain. Alhamdulillah dalam masa yang tak singkat mana lah kan, kita dapat rescue lah untuk restable balik kita punya bisnes.
Itu antara tapi kita pernah jatuh lah. Pernah. Kita kan pernah jatuh lah. Pernah senat lah juga. Yeah. Lah. Tapi berjaya di rescue lah. Berjaya bangkit semula ya Encik Zuhaidi. Bukan mudah ya siapa yang nak ceburi bidang perniagaan. Ya, bukan mudah. Pelang-pelang gaya boleh tutup lah. Dalam bidang perniagaan ni memang tak, kalau tipu lah kalau seorang tapi, usahawan tu tiada tempoh yang paling bawah mereka. Okey. Ya, tapi thank God lah Tuhan ni yang membantu saya dengan saya bersyukur pada Allah yang mana saya rasa kalau kemampuan saya tak mampu, saya rasa mungkin pertolongan dari Allah juga yang saya rasa sebab kita bersyukur kot kan. Kalau dalam tempoh pandemik COVID-19 ini pula bagaimana Cik Zuri, ada tak fasa-fasa yang macam baru setahun pandemik ni nak masuk tahun yang kedua, saya nampak on saya punya akaun di Taman ada bentangkan saya satu graf kan. Saya nampak dah merosot 30-40% lah. Tapi untuk rescue zaman pandemik ni susah sikit lah saya nampak kan. Semua orang saya tanya semua terkesan. Pun terkesan juga. Tadi saya tengah bela-bela sekarang macam mana action plan saya nak ni saya kena cari penasihat tu untuk macam mana nak rescue. Tapi diorang pun tak ada jalan sebenarnya. Sebab memang semua terkesan dalam dunia. Dalam situasi pandemik memang semua terkesan lah. Seperti perniagaan Cik Zuraidi juga. Kalau Cik Zuraidi nak kongsikan lah kepada pendengar sebagai seorang usahawan dan juga businessman lah kita kata dalam perniagaan, apa perancangan Cik Zuraidi dalam tempoh 5 tahun akan datang untuk BME Logistik ni? Kalau cita-cita tu memang tinggi lah, memang adalah harapan dan impian untuk buat giat, nak besarkan industri dari pemerintah, nak pergi ke oil and gas ke dan nak buka cawangan-cawangan baru, cawangan tarikat lah buat cawangan isteri, cawangan-cawangan baru besar di bawah kawasan Manjung lah, nak grow up lah, nak kembangkan lagi lah perniagaan BME Logistik. Ada tak fire tu tak mampu lagi lah, insyaAllah ada tu, ada rezeki ada, doa kat saya. Kalau ada tak nak bekerjasama kembali dengan pihak MARA ataupun KTM ke IKM? Memang dah pasang niat ni dari awal lagi. Sejak keluar IKM pun saya kata apa berlaku kan, saya takkan tertepikan MARA ni. Memang setakat ni memang kita ada kerjasama dengan MARA untuk ambil budak-budak praktikal. Saya bagi priority kota yang tinggi dekat sana. Kalau saya ambil tempat lain tu 2-3 orang, mungkin MARA saya ambil lebih daripada 50% budak-budak MARA. Sebab saya dari MARA lah, anak tak MARA lah. Kononnya MARA pun ada bantu saya. Jadi saya kena balas budi balik lah. Itu antara inisiatif yang Encik Zuraidi keluarkan sebagai anak MARA, nak bagi balik kepada MARA, berikan ruang kepada pelak. Okey, sebelum kita berakhir Encik Zuraidi, mungkinlah sedikit nasihat kepada masyarakat dan juga pendengar bernama radio. Mungkin mereka ada sedikit persepsi yang berbeza mengenai pendidikan TVET ini. Mungkin Cik Zuraidi nak kongsikan. Kalau dulu kalau sebut teknikal ni, dianggap budak tercicir lah kan. Budak tercicir, budak yang dia nakal, dah tak tahu nak pergi mana, apa semua. Semua tanggapan tu bagi saya salah. Bagi saya, kepada golongan yang macam ni, yang sama dengan saya, lalu haluan yang sama dengan saya, kita jangan, pesanan saya lah, nasihat saya juga, kita jangan tengok dari mana kita datang. Cuba kita fokus ke depan, ke mana arah kita nak pergi. Penting sangat. Itu rahsia dia. Okey baik, terima kasih Encik Zuraidi kerana sudi berkongsi pengalaman Encik Zuraidi dalam bidang kimpalan dan juga sebagai seorang usahawan. Juga banyak kisah-kisah yang Encik Zuraidi kongsikan tadi sebenarnya memberi impak dan juga kesan kepada saya sendiri dan juga pendengar bernama radio. Terima kasih sekali lagi Encik Zuraidi. Terima kasih juga bersama-sama sudi jemput saya. Terharu sangat rasanya. Okey baik. Assalamualaikum Encik Zuraidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Cik Ahmad Zuraidi bin Hamzah yang merupakan pengarah BME Logistik Sdn Bhd dan beliau juga merupakan alumni IKM Lumut dalam bidang kimpalan. Kepada pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kolej dan juga kemahiran tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan juga IKM sendiri, boleh layari www.tvetmara.edu.my untuk dapatkan informasi yang
lebih lanjut. Itu sahaja Grad TVET untuk hari ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, sesi berita bisnes pilihan anda.